Hey guys, this is Bray, and welcome back again to Skullgirl Second Encore. Dan kita akan langsung masuk. Terakhir kita sudah menyelesaikan story dari si Parasoul yang rupanya berkaitan dengan adiknya sendiri, si Umbrella. Dan sesuai dengan intro di awal game, next karakter yang kita mainkan adalah si Miss Fortune. Si Nona yang beruntung, atau Miss Fortune. Dengan ada suara kayak kucing tadi, brrrr. You hear the news? Ricardo. Skullgirl's been going after all those families in Maplecrest. Looks like this new Skullgirl's got a bone to pick with the boss. Lawrence. Where's he gone anyway, huh? Think the rumors of him getting sick are true. Tampilnya kayak tampilan Chinese, itu ada apa kayak Chinese lantern di belakangnya. That fishfolk dame we were sent to find. Hey, Goily. Can we get some service over here? Mereka di restoran. Yes. May I help you, sir? Minette. Hey now, you're quite the dish. I'd like to eat you up. Dia mau makan si. Missy ini ya, dia mau makan. Tadi bilang si Ricardo. I'm sorry, but I need Minette. To work. You know, you are pretty cute. What? Stinking kill girl. Kayak dia digombal, dia diganggu sama si karyawan. Is everything okay over here? Oke, datang Miss Fortune. Sabar, lihat Miss Fortune seperti go ini untuk tampilan view depan ya. We just have a friendly chat with the little minnow here. Ini alien kah? Now, or I'll throw you out myself. Can't you take a clue, you flea bitten tot? Clearly you don't know who you're messing with. Oke, makanya sini karyawan tidak mau diusir ya. Karyawan lagi. Apa, pelanggan. Dan ditebaslah kepalanya si Miss Fortune. Did you see that? That stupid cat didn't stand a chance. Cukup gore juga ya. Cuma senyum saja. What the? Dia digigit ya. Never mind her. We found what we're looking for. Let's get back and tell Vitali. Vitali. Oh, ini anak buahnya Vitali ya. Tentang data mengacau di sini, oke. Dan okay, Minette? Si Minette terpukau di belakang. That was amazing. Oh, what would I do without you? Apa yang bisa aku lakukan tanpamu? Miss Fortune, wow juga penampilan dari depannya. Thanks for scaring them off, Nadia. Your next dinner is on me. Yuan, pemilik restoran berarti ya. I think it's time I make my move and follow them. I've got to catch me a Skullgirl. And it sounds like mafia goons are the perfect thing to draw her out. Oke, si Miss mau mencari Skullgirl juga ya. Sounds very dangerous. Be careful out there. You're like family to us, you know. Ya, keberhati-hatilah. Kau seperti keluarga bagi Yuang dan Minette. Think the skull heart can bring your friends back? There's only one way to find out. Wait, kenapa disebut Nadia? See you around, Yunyan. And give my regards to your dad, Minette. Katanya Nadia itu yang cewek yang yang hitam enggak? Oh, bukan, itu Filia ya. Gentlemen and ladies. Oh, namanya ini namanya Miss Fortune. Sabar. Soalnya tadi infokan bahwa kalau misalnya terjadi error the bus pada suara atau mic, ya mohon maaf ya, karena belakang ini ada gangguan. Okay, let's go. Let's go. Headbang. It's nothing. Bisa break dance gitu, Jok. Cok, dia pakai strom. Ground heels. It's nothing. Gimana cara lempar kepala ya? Ayo kepala aku. It's nothing. Ini kepala, kejar dia. Nothing. Jaraknya jauh loh ini si Miss Fortune. Jadi jangkauannya cukup untuk menangkap musuh ya. Dan keren kombonya, bisa break dance putar-putar gitu. Ini mereka dengan combo ska. Oke, langsung lanjut lagi. Lawan musuh besarku, si Peacock. Oh, oke. Aduh. Oh, hampir. Kau tidak boleh dikes jauh-jauh kalau Peacock ini. Syukur, dia keren nih. Kayak cakar-cakar gitu dia.
Aduh, tadi. Kau jangan kasih keluar bom terus. Masa di combo. Take this. Come on, one more. Oke, musiknya juga agak beda nuansa musiknya si Miss Fortune ya. Dan ini kayaknya arena baru yang saya lihat, kayak di underground lab gitu. Well, well. Oh, Valentine. That's quite the body you've got there, Kitty. Oke, dia tertarik dengan tubuhnya si Miss Fortune ya, karena si Valentine ini suka operasi gitu, kayak membedah sesuatu. Don't get the wrong idea. I was just admiring your scars. You've been cut clean through several times over. Ya, si Miss Fortune sering dipotong dengan bersih ya. Yet here you are. Karena dia bisa melepas-lepas dirinya. And shedding. Whatever's animating you could be invaluable to my research. Oke, dia ingin tertarik untuk meneliti si Miss Fortune ya. Tuh, dia mau otopsi. Dia penasaran dengan siapa yang membuat si Miss Fortune ya. Meskipun dia sudah terpotong-potong, tapi masih bisa bergerak seperti yang sekarang ini. Langsung sambung kembali deh. Something big is about to happen. Let's rock. Fresh off. Cat growl. You wish. Head game. Ring claw. Tail spin. No way. Mom, wake up. Buka. No place to run. You wish. Head games. Don't even try. You wish. Mana combo gue nih? Mana combo gue tidak keluar? Oke, biarlah. Last encounter of the third kind. Kayaknya gampang lah Miss Fortune kombonya, asik ya. Masa belum tahu kalau lawan Marion bagaimana. Kenapa si Valentine seperti itu tampilannya? And I'm sure the analysis of this blood will prove most enlightening. You just don't stop, do you? Yep, si Valentine tidak oke datang, sudah si double. Oke, si Valentine dipanggil oleh si Skullgirl ke katedral ya. Perawat dan biarawati bergabung. Kombo yang diduga. I just had to stop and perform a little experiment on our feline friend here. Very well. Take care, Kitty. We'll have a follow-up visit as soon as these tests come back from the lab. Oke. Tadi memang dia dapat darahnya si Miss Fortune, nggak salah ya. Makanya dia mau research, teliti gitu. Is she? Never was one for churches, but here I'll make an exception. Ya, dan dibilang tadi rupanya si Skullgirl bersembunyi di bawah katedral ya. Aku akan kembali dengan cepat, teman-teman. Oke, kita akan lawan double ya. Parasol. Oh, mereka tadi kabur ya, lari. Mereka kabur ke katedral ada berdua. Mereka kabur ke katedral untuk merasakan Richard. Soalnya si siapa? Si Valentine dipanggil oleh si Mari, si Skullgirl untuk semacam request gitu. Kayaknya yang dua orang tadi yang kabur dari restoran lari ke sana deh. Mungkin hari katanya begitu. Karena si Karena si Miss Fortune bilang saya harus menyusul dua orang tadi untuk dikejar si anaknya Vitaly, masa namanya? Kita sambil cerita pun masih bisa menang ya, man. La 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 la. Oke, sekarang sudah tiga. Oke, berarti berikutnya si double ya. This is the Grand Cathedral, eh? Ya, inilah katedral besar utama. She followed me home, Double. Can I keep her? You again? Don't you have an appointment with the Skullgirl? Indeed, I did. But I'm afraid we've got a scheduling conflict. As it turns out, you've got an appointment on my dissection table right about now. Oke, dia masih ingin berusaha untuk meneliti si Miss Fortune. I'll have to get my spray bottle. Ya, kita akan mulai. Beat me before, so what makes you think you can now? Yeah.
Kau tidak kau tidak bisa mengalahkanku sebelumnya. Apa pikir kau bisa mengalahkanku sekarang? Oke, jadi asistennya. Berarti si Double ini kayak ibarat asisten yang akan selalu bersama dengan si Valentine. Ibarat dengan kalau misalnya kalian pakai Elise atau pakai siapa itu kan bisa pakai dua karakter ganti-gantian gitu. Your experiments will have to wait, Valentine. She is a candidate. A candidate, you say? Even better. Okay, saya jadi kandidat untuk apa tadi? Saya tidak simak ya. The doctor will see you now. Atau jadi kandidat untuk jadi vessel ya, kayak jadi wadah untuk schoolgirl berikutnya. Bukannya Miss Fortune mau ketemu? Oke, okay, kan betul. Valentine dengan si Double ya gabung. Bye. Tapi sama Checky dulu. Oke, okay, aman sejauh ini audio. Kita akan main dan sampai that akhir ya. You wish. I'll patch it right up. Oops, saya ditebas. You wish. Enough. This can't lie. Come on, mati. Oh, saya dikombo balik deh. Dan saya dimakan. Enak sekali kombonya nih. Eh, digoyong. Oke, okay, nice. One go, one more go. Oh, saya tebas lagi. No way. Aku, come on. OP kali dah si Miss Fortune. Mantas dibilang si, saya lupa siapa dulu yang sering komen-komen untuk ini. Granger kah? Granger. Granger bilang si Miss Fortune itu punya combo yang paling asik ya. Jadi gampang disambung dari combo tangan terus pindah ke combo kaki. Jadi bisa freestyle freestyle kayak tadi. Oke, ini dia si Mari. Alright, Skullgirl, you know why I'm here. I do. So, no offense, but you're the last thing standing between me and my family. So let's get this show on the road. Oke, dia tidak pakai banyak basa-basi ya. I too have lost much to the Medicis. Do you not seek vengeance? Wishes such as yours rarely turn out well. Oke, si Mari juga kehilangan banyak dari Medici ya. The Fishbone Gang raised me, protected me, and taught me everything I know. The least I can do is return the favor. Oke, si Miss Fortune dibesarkan oleh geng Fishbone. My wish was also to protect my friends. Ya, sama-sama mereka keinginannya si Fortune untuk keluarga dan keinginan si Mari untuk mengembalikan apa yang hilang dari dia. So it's time to claw that heart out of you. So be it. I hope your wish turns out well. Aku harap keinginanmu terwujud dengan baik. Oke, ini dia. Tadi kau salah namanya Nadia ya. Entah namanya si Miss Fortune, nama aslinya si Nadia atau nama keluarga yang ingin dibangkitkan. Wait, jangan Squiggly. Karena Squiggly itu ada nama aslinya kalau salah sebelum dia bangkit jadi mumi. Gentlemen and ladies, it's showtime! Oke, ini harus. Make yourself useful. Oke. Aduh, know your place. Oke, come on. Come on. Oke. Okay. Aduh, salah saya. Aduh, saya sudah tidak. Ah, kaos. Aduh. Aduh, salah saya. Kayaknya dia ini tidak ahli deh kalau kombo-kombo udara. Ah, tuh kan. Dia tidak terlalu ahli untuk kombo-kombo udara kayaknya. Malah si Mary serangan terakhirnya dia di udara. Jadi ya agak berat di situ. Mat, tadi bilang saya akan menjadi koleksi untuk pasukannya. Ah, aduh itu yang kalau saya sudah menyerang, nggak bisa langsung otomatis tangkis ya. Aduh itu saya, itu saya sudah tangkis. Tidak adil sekali. Ah, salah. Lompat, weh. Weh, lompat. Astaga si Miss Fortune jelas sekali kombonya kalau lompat. Lompat. Jelek sekali kombonya si. Oke, okay, saya sudah mulai mengkritik si Miss Fortune ya. Dia tidak mau lompat loh. Sudah tekan atas padahal. Tung, 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 tung.
Aduh, awas-awas. Aduh, dari belakang lagi. Coba lihat. Itu tengkorak ngapain dah? Itu tengkorak yang satu ngapain? Astaga. Well, coba lihat. Misfortune, useless. Mati lagi kan? Coba lihat, tinggal darah terakhir terus selalu. Padahal dia bagus sekali kombonya kalau di darat, tapi bukan di udara. Gentlemen and ladies, it's showtime! Take your place. Go forth. Out of my way. Die. Go forth. Be afraid. Time to really clean up. Go, brave. Kiss. And butt. Know your place. And butt. Know your place. You dare challenge me. See how weak you are. And butt. You dare challenge me. Aduh. See how weak you are. Harus combo yang itu dipakai baru bisa kalah si Mari. Bloody Man Mari. Oke, aja pernah dia Fortune and the Mystery of the Missing Fist Fall. This is it. Oh, dia kehilangan keluarganya dari rakyat ikan. I can't do it. Oke, aku tidak bisa melakukannya. I have so many new friends in Little Innsmouth. Okay, dia sudah punya banyak. It was what happened and made me who I am today. Okay, changing dia masih that would be wrong. Okay, dia masih memikirkan kembali untuk mewujudkan impiannya. Tapi dia sudah memiliki kayak keluarga for, baru it? Seperti si Minette, Yuan tadi, si kepala koki. Grace said her wish was similar. And look how she turned out. This stops here. Ini berhenti di sini. Dihancurkan school harga. Oke. A temporary setback. Kayak ada suara ya. This world will always be cursed by a skull heart. And so shall it always ya, dunia ini selalu dikutuk oleh skull heart dan itu kan selalu kutukan dari school guard sampai dunia ini tidak lagi ada. At school heart biarpun hancur dia akan muncul tempat lain ya, atau dia akan masuk ke dalam sosok gadis berikutnya. Ya, meskipun hancur sekarang school heart pasti akan ada nanti, cuma langsung muncul di orang lain ya, kayak langsung muncul tiba-tiba. Kayak si Miss Fortune kelelahan dan saatnya balik ke penginapan Maut, In Maut, apakah tadi namanya? It's time for that free meal you promised. Bring me the full lucky family banquet. Okay, saatnya makan. Nadia, there you are. Yeah, namanya si Miss Fortune Nadia. Minette has been kidnapped. All the River King's daughters and others too. Little Innsmouth is in a panic. Oh, Minette diculik ya sama what? Yang dua orang tadi berarti. Who would dare do such a thing? That's where I come in. My name is Irvin. I'm a private detective. Ya, ada karakter baru Irvin. The River King hired so, me to find detective his daughters. Pribadi, so if you have any information that might help, I'd appreciate if you shared it. The proprietor of this fine establishment was telling me that there have been numerous mafia sightings in the area. Ya, ada banyak recently. Mafia yang muncul daerah sini. That's the only lead we've got, but kidnapping certainly fits the mob's MO. Okay, penculikan ya. We're at a loss as to why they'd be targeting Dagonian women though. The mafia. Maybe Marie had it right all along. Ya, mungkin Marie benar selama ini. Irvin, I'm coming with you. Wait, kita those tidak black-hearted bastards already took one family from me. And like hell, I'm going to let them do it again. Okay. Berarti mungkin sebelumnya yang geng tadi yang datang itu pernah mengambil keluarganya si there, Miss Fortune. We'll find you. Okay, sana ada sebelah kanan orang-orang yang dia culik ya. Oke, habis serbanya seperti itu.
Okay, new palette unlock. You just unlock some art in the gallery. Jadi itu untuk ceritanya. Si Miss Fortune atau dipanggil nama lainnya adalah si Nadia. Ya, rupanya nama lainnya si Miss Fortune adalah Nadia. Kayaknya saya tidak tahu kenapa dia bisa dipanggil sebagai Miss Fortune. Kayaknya dia ada semacam eksperimen sebelum dia menjadi Miss Fortune. Karena si Valentine juga singgung bilang, saya tertarik dengan owner atau kayak sosok di balik siapa yang membuat kau si Miss Fortune. Karena dia itu kayak ada semacam jahitan-jahitan di tubuhnya, yang artinya dia bisa pecah-pecah dan dia bisa menyambung kembali bagian tubuhnya. Ya, itu hasil dari eksperimen dan si Valentine penasaran. Termasuk juga si Double yang penasaran bahwa ini cocok untuk jadi wadah untuk sesuatu, begitu katanya. Dan di ending tadi masih penasaran ya, bagaimana dengan kelanjutan cerita antara detektif Irvin dengan si Miss Fortune yang akan pergi menuju ke semacam mafia ya, kayak mafia pakai jas hitam gitu yang menculik orang-orang. Dan saya tidak tahu, sebagian tadi ada sosok-sosok diperlihatkan di bagian endingnya kayak sebelah kanan, dengan sosok yang paling tinggi itu kayaknya keluarga Dimichi ya. Dimichi yang disinggung juga si Mari bilang dia kehilangan sosok yang penting dalam dalam hidupnya ya, yang diambil alih oleh si Dimichi ya, keluarga mafia Dimichi, dan termasuk si tadi pegawai restorannya si Yuan, si Minet yang juga diculik oleh mereka. Jadi nanti mereka akan pergi untuk menyelamatkan, cuma kayaknya bukan di sini rupanya, mungkin next gamenya atau bagaimana, untuk soalnya kayak tergantung ceritanya. Yang lain rata-rata semua selesai ya. Oh, kecuali si Peacock. Peacock juga belum selesai karena Peacock mau mengalahkan si Lorenzo ya, dan dia dihadang oleh si Black Dahlia. Ya, saya saja. Kalau begitu, cuma saya dulu untuk episode dari Schoolgirl Second Anchor kali ini ya. Kita lanjut lagi ke story-nya Will Payne atau siapa kan namanya, dan si Valentine. Setelah itu saya nonton lagi sedikit intronya untuk lihat siapa karakter berikutnya. Oke, saya cek sampai ketemu nanti di next videonya lagi. Ya. Yeah.